Hai guys, hari ni kita nak unbox Oppo Reno 5 version 5G. Tengok phone ni best ke tidak? Hari ni aku dah dapat Oppo Reno 5 ni. Phone ni version 5G lah. Okay, korang boleh nampak kat sini dia ada 5G. Lepas tu main target dia ialah kalau korang nak jadi influencer ke YouTuber ke macam tu kan. Phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. Sebab dia ada banyak upgrade dari segi video recording dan kamera dia lah. Okay. So sebelum unbox, kita tengok design kotak dia dulu lah. Okay. Okay, design dia macam ni. Dia simple dan nice lah. Okay. Sini ada 5 yang besar. Oppo Reno 5 version 5G. Okay. Lepas tu kotak dia agak tebal lah. That means phone ni dia ada sekali dengan charger lah. Okay. Kat sebelah sini dia ada tulisan Oppo. Kat sini pula dia ada tulis Oppo Reno 5. Kat atas tak ada benda. Kat bawah pun tak ada benda. Kat bawah sini dia ada tulis model dia dengan ni aku dapat Starry Black lah. Okay, color dia. Lepas tu kat sini dia ada tulis phone ni dia boleh support Google lah. Okay. So tanpa membuang masa, sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni lah. Okay. Okay, kotak dia semua hitam lah. Okay. Sini ada tulisan Oppo. Okay. Kat sini korang akan dapat satu TV jack, user manual dan warranty card, transparent TPU case, phone Oppo Reno 5. Lepas tu kat sini dia ada tulis dia punya main features lah, okay. AI highlight video, dual view video, portrait beautification video, 65W SuperVOOC 2.0, Qualcomm Snapdragon 765G dan 90Hz punya refresh rate. Okay. Yang ni nanti kita tengok lah. Okay. Lepas tu USB Type-C, charger 65W dan hands-free. Okay. Okay, so ini phone dia lah, okay. Actually, phone ni dia ada dua color. Satu untuk Starry Black, yang belakang dia licin. Okay, yang lagi satu tu Galactic Silver lah. Yang belakang dia pakai matte punya. Tapi aku dapat yang Starry Black lah, okay. First impression aku tentang phone ni memang best. Sebab phone ni dia agak nipis lah. Lepas tu, phone ni pun agak ringan jugalah. Sebab kebanyakan phone sekarang dia agak tebal dan agak berat lah. Yang ni cuma 7.9mm saja. Lepas tu berat dia dalam 172g saja. So first impression aku memang nice lah. Sebab aku memang suka phone yang nipis dan tak tebal sangat lah. Okay. Kalau korang nak bawa keluar pergi mana-mana ke, nak masuk kat kocek pun tak rasa berat sangat lah. Lepas tu kita tengok design dia pula. Okay. Kat sebelah kanan dia ada power button. Lepas tu kat button tengah dia ada color hijau lah, okay. Kat bawah pula ada 3.5mm audio jack, mic, USB Type-C dan speaker. Kat sebelah kiri pula dia ada SIM card slot dengan volume button. Lepas tu phone ni dia cuma support 2 SIM card sajalah, okay. Kat atas dia pula ada mic. Lepas tu depan dia pakai punch hole design. Dan belakang dia ada 4 kamera, flash dengan logo Oppo dekat bawah sini lah, okay. So first kita tengok display dia dululah, okay. Size screen dia ialah 6.4 inci. Lepas tu dia menggunakan AMOLED screen. So AMOLED screen dia memang cantik lah. Lepas tu phone ni dia pun ada support 90Hz punya refresh rate. So masa scrolling memang nampak nice lah. Korang tak akan rasa macam ada hiccup dekat sana lah. Dia memang smooth gila lah kalau korang compare dengan 60Hz punya refresh rate, okay. Lepas tu kita tengok memory dia pula. Kalau dari segi memory, memory dia menggunakan 128GB dan 8GB RAM. So memory 128GB dengan 8GB RAM saya rasa agak cukup lah. Kalau korang nak gunakan untuk kerja harian ke simpan WhatsApp ke apa gambar, I rasa memang cukup lah. So kalau dari segi memory, I rasa no complaint lah, okay. Lepas tu kita tengok kamera dia pula. Kamera belakang dia menggunakan 64MP main camera, 8MP untuk ultra wide angle dan 2MP untuk macro camera dan mono camera. Lepas tu kamera selfie dia ialah 32MP. So kalau dari segi kamera spek dia, I rasa agak okey lah sebab 64MP dengan 32MP selfie, I rasa memang cukup lah. Tapi kalau dari segi kualiti, nanti kita akan test tengok lah sebab dengar kata Reno 5 ni dia ada banyak upgrade dari segi function dan image stabilization lah, okay. Lepas tu kita tengok chipset dia pula. Chipset dia menggunakan Snapdragon 765G. Lepas tu phone ni dia pun support 5G juga.
So kalau korang nak gunakan chipset ni untuk macam kerja harian ataupun gaming, I rasa okey lah, memang tak ada masalah. Lepas tu kita tengok bateri dia pula. Capacity bateri dia ialah 4300mAh. Lepas tu phone ni dia pun support fast charge 65W. Jadi phone ni charging dia memang laju gila lah, okay? So kalau korang bangun pagi semalam lupa charge handphone kan? Nani? Korang charge terus saja. Lepas tu korang pergi gosok gigi lah, mandi pagi, sarapan pagi, pergi tengok balik, rasa sudah ada 70% sampai 80% punya bateri lah, okay? So charging dia memang thumbs up. Lepas tu kita tengok UI dia pula. UI dia menggunakan color OS 11 based on Android 10. So UI Oppo memang best lah, I memang suka sebab dia nak pakai tu senang. Lepas tu icon dia pun rasa cantik jugalah. Korang nak pakai split screen ke, smart sidebar ke, semua dia senang saja. Lepas tu dia pun support face unlock dengan in-display fingerprint scanner. So sekarang kita akan tengok apa function yang ada dekat dalam phone ni lah, okay? Saya akan highlight sikit tentang function dia lah. Okay, phone ni dia ada dual view video, okay? Dual view video ni dia boleh rakam kamera depan dengan belakang serentak. Jadi kalau korang nak jadi YouTuber ke influencer kan, korang boleh rakam tu serentak lah. Macam korang tengah masak, korang boleh show korang tengah masak apa, atau nak buat tutorial, ajar orang macam mana nak makeup, atau rakam korang sedang main dengan binatang, ataupun rakam korang tengah main dengan anak, dan macam-macam lagi lah. So dual view ni dia memang best gila lah, okay? Lepas tu dia pun ada portrait beautification video lah, okay? Korang boleh kecilkan muka lah, nak besarkan mata lah, hidung kecil lah, inilah itu, semua boleh edit. So sekarang kita akan tengok apa function yang ada dekat dalam phone ni lah, okay? Okay, ini dia punya Ultra Steady Mode, kamera depan. Korang boleh tengok, agak stable lah. Okay, aku lari. Okay, ini yang tak ada aktifkan AI Highlight lah. Okay. Korang boleh tengok aku punya background dekat sana, dia tak boleh nampak awan, okay? Yang ni aku dah aktifkan AI Highlight lah, okay? Korang boleh tengok dia punya awan semua sudah boleh nampak lah, okay? Okay, sekarang kita tengah rakam, tak ada onkan dia punya AI Highlight lah, okay? Korang boleh nampak agak gelap sikit kat sini. Nah, yang ini pula kita ada aktifkan AI Highlight dia, okay? Korang boleh nampak aku punya muka pun dah jadi terang dah. Okey. Yang ni aku rakam pakai kamera belakang lah, okey. Korang boleh tengok agak stable. Ni aku lari. Pun agak stable jugalah. Okey, fokus pun agak laju.
dia punya fokus agak laju lah. So dah habis tengok semua ni, sekarang kita akan tengok apa yang best tentang phone ni dan apa yang tak best tentang phone ni. Yang best tentang phone ni ialah kamera dia ada 64MP, memang cantik lah. Lepas tu rakaman video dia pun memang stable. Korang nak jadi vlogger ke apa pun memang stable lah, masa rakam dia memang tak ada goyang sangat. Lagi satu, dia pun ada dual view video tu. So kalau korang nak rakam video untuk buat kenangan, phone ni pun memang best lah sebab rakaman dia apa semua memang cantik. Lepas tu apa yang tak best tentang phone ni? Yang tak best tentang phone ni ialah phone ni dia pakai mono speaker saja. Jadi kalau korang nak dengar lagu ke apa, dia punya speaker cuma dekat bawah sajalah. Tapi nasib baik phone ni dia ada Dolby Atmos. Jadi kalau korang nak dengar lagu ke apa kan, korang pakai dia punya earphone, korang pun akan rasa memang sedap lah. Nak gunakan untuk main game ke apa pun okey juga. Lepas tu dia cuma boleh masuk 2 SIM card saja dan tak boleh masuk memory card. Tapi benda macam ni senang settle saja. Korang beli USB Type-C punya pen drive, sekarang banyak murah lah, berapa puluh ringgit saja korang dah boleh dapat. Ataupun gambar korang simpan dekat cloud saja, sudah boleh settle benda sikit macam ni. So kalau korang nak beli phone ni, sekarang Oppo dia ada offer lah. Kalau korang pre-order sebelum 26 hari bulan, korang akan dapat free gift yang berharga RM397. So phone ni dijual dengan harga RM1899 lah. Okay. So kalau korang tengah cari satu phone budget bawah RM2000, nak video recording dia best, korang boleh consider beli phone ni lah. Sebab video recording dia best, kamera dia cantik, lepas tu phone ni dia pun ada fast charging lah. Okay. So korang rasa macam mana? Phone ni best tak dijual dengan harga RM1899? Sila komen kat bawah nak tahu apa pendapat korang tentang phone ni. So itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.